Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita semua untuk melaksanakan salat fardu subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bahwasanya khamsun la takunu fil munafik. Ada lima perkara, yang mana lima perkara ini tidak akan pernah ada di dalam diri orang yang munafik. Artinya ini hanya ada di dalam diri orang yang beriman, karena orang munafik dengan orang yang beriman itu beda. Sehingga disebutkan oleh salah satu ulama, di antaranya Al-Imam Al-Auza'i. Hadzal Imam Al-Auza'i menyebutkan bahwasanya al-mu'min yaghillu al-kalam wa yukthiru al-amal. Orang beriman itu tidak banyak bicara, tapi dia buktikan dengan perbuatan. Ada orang beriman, ghillul kalam. Perkataannya sedikit tapi amalnya yang banyak. Itu orang yang beriman. Wal munafik yukthirul kalam wa yaghillul amal. Orang munafik banyak bicara tapi amalnya tidak ada. Itu orang munafik. Dari karenanya beda, afaman kana mu'minan kaman kana fasiga la yastahun, dalam Al-Qur'an. Tadi kita baca afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastahun. Orang mukmin dengan orang fasik itu beda. Orang mukmin dengan orang fasik tidak sama. Begitu, sehingga orang-orang mukmin bawaannya tenang, orang-orang mukmin bawaannya tidak gelisah karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Orang beriman selalu mendatangkan kebaikan dalam keadaan apapun. Senantiasa orang yang beriman dalam keadaan kebaikan dan dalam keadaan kemuliaan. Ada orang yang beriman. Dari karenanya disebutkan khamsun la takunu fil munafik. Ada lima perkara, yang mana lima perkara ini tidak akan pernah ada di dalam diri orang yang munafik. Hanya ada di dalam diri orang yang beriman. Ada lima perkara. Apa itu? Yang pertama adalah al-fighu fid-din, yaitu memperdalam urusan agama. Ada orang yang memperdalam urusan agama hanya orang-orang yang beriman. Seberapa besar keimanan yang ada di dalam hatinya, sekedar itulah semangatnya di dalam memperdalam ilmu pengetahuan agama. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar amal kita diterima, dan memang itu tuntunan Al-Qur'an. Sebagaimana ketika Allah menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, setelah selesai membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, meminta agar amal diterima, karena amal itu sebanyak apapun kalau tidak diterima maka amal itu sia-sia. Ada amal. Namun kita harus bertanya terlebih dahulu, amal yang diterima itu seperti apa? Amal yang diterima itu adalah amal yang didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin amal kita diterima, harus didasari dengan ilmu. Karena setiap amal yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka amalnya itu ditolak dan tidak diterima. Ada. Kebanyakan orang di akhir zaman, mereka lebih mementingkan amal daripada ilmu, padahal ilmu jauh lebih penting daripada amal itu sendiri. Apa gunanya amal yang dilakukan kalau tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama tentang amal tersebut? Dan ilmu itu, apabila amal yang ingin dilakukan hukumnya wajib, maka ilmu pengetahuan tentang amal tersebut pun adalah hukumnya wajib untuk kita tuntut. Seperti sholat, hukumnya wajib. Kita harus menuntut ilmunya. Bagaimana di sana rukun sholat,
yang mana apabila seseorang mengabaikan tentang rukun salat tersebut, maka salatnya tidak sah. Maka menuntut ilmu tentang salat hukumnya wajib. Sama seperti kita menjelang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan panjang umur seberat insyaallah. Ada puasa Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Maka menuntut ilmu tentang puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib begitu. Jadi kita harus tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang merusak pahala puasa, apa yang membatalkan puasa dan apa yang merusak pahala puasa. Itu beda. Yang membatalkan puasa jelas, tapi yang merusak pahala puasa ini orang yang dimaksud oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'athsyi. Berapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan nilai pahala daripada puasanya melainkan adalah lapar dan haus. Begitu. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini faktor pertama. Seseorang tidak diterima amalnya karena tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Kemudian yang kedua, amalnya itu ditolak dikarenakan amalnya itu tidak menyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak kepada para sahabat, juga tidak kepada para pewaris Nabi kita Muhammad, yaitu para ulama al-amilin rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap amal yang tidak menyambung kepada Nabi Muhammad, tidak menyambung kepada para sahabat, tidak menyambung kepada para tabi'in, tidak menyambung kepada para ulama al-amilin, maka amalnya tersebut adalah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita memperdalam urusan agama itu penting. Apakan lagi di sana urusan yang terpenting dari agama, tentang arkanuddin, rukun agama ada berapa? Rukun agama ada tiga. Rukun agama tiga: al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Islam, Iman dan Ihsan. Rukun Islam ada lima, rukun Iman ada enam. Kemudian di sana al-ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Kemudian masalah sholat rukunnya berapa. Kemudian masalah puasa rukun. Itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui di dalam Islam. Maka dari karenanya Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah apabila menginginkan kebaikan di dalam diri seseorang, maka Allah jadikan dia paham urusan agama. Jadi jangan dikira orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya, Allah berikan kekayaan, Allah berikan jabatan, Allah berikan dunia, Allah berikan apa yang dia inginkan dari harta dunia. Tidak, tapi orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pahamkan baginya urusan agama. Dari karenanya Abdullah bin Abbas ketika dilahirkan, doa Nabi kita Muhammad kepada beliau, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia urusan agama dan ajarkan dia urusan di dalam memahami makna-makna Al-Qur'an. Ini sangat penting. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Apakan lagi orang di akhir zaman, kebanyakannya mereka di sana tidak memperdulikan tentang ilmu pengetahuan agama. Kalau ilmu tidak mereka perdulikan, bagaimana dengan amal? Bagaimana dengan amal itu sendiri? Sedangkan amal ibadah merupakan bekal terindah untuk negeri akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, al-fiqhu fid-din. Memahami urusan agama. Memahami urusan agama. Para sahabat di zaman dahulu, mereka senantiasa bersama Nabi Muhammad dalam mencari ilmu agama, mendengarkan ilmu agama dari Nabi, mendengarkan tentang agama. Adapun urusan dunia, mereka tidak mempermasalahkan dan memperdulikan. Bahkan orang-orang salafus saleh di zaman dahulu, sampai ada yang datang ke Imam Al-Haddad
dan bertanya tentang urusan rizki. Ya Imam, bagaimana caranya agar saya diluaskan dan dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Al-Haddad mengatakan, hadirilah majlis ilmu agama. Hadirilah majlis ilmu pengetahuan agama. Sampai seperti itunya mereka menganjurkan kepada kita untuk menghadiri daripada majlis ilmu agama. Bahkan di antara mereka ada yang setelah selesai majlis mereka membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sampai ada yang memprotes, ya Habib, ya Syekh, itu bacaan setelah kita menyantap hidangan. Kata beliau, na'am, ilmu pun adalah hidangan. Hidangan apa? Hidangan ruh. Hidangan ruh. Walaupun di sana makanan nasi dan lain sebagainya hidangan jasad, tapi hidangan ruh lebih aula, karena kita hidup bukan dengan jasad, hidup dengan ruh, tidak dengan jasad. Kalau jasad bukan hidup, semakin tua semakin begini begini begini. Maka dari karenanya dunia bukan tempat untuk kita bersenang-senang, dunia bukan tempat kita untuk menyantap kebahagiaan dan kenikmatan, akan tetapi akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Karena dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Orang aja makin tua makin banyak larangannya, makin banyak pantangannya, jangan makan ini, jangan makan itu. Artinya apa? Ini dunia bukan tempat kita. Nah, dari karena itu berbekal dengan amal. Amal tidak bakal diterima kecuali dengan ilmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba, beribadah kepadaku. Dan ibadah tidak akan pernah mungkin kita bisa melaksanakannya kecuali dengan ilmu. Dari karenanya tuntut ilmunya, tuntut ilmu pengetahuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-wara'u bil lisan, menjaga lisannya. Ini yang kedua. Orang munafik tidak akan pernah ada di dalam hal tersebut, tidak akan menjaga lisannya. Orang munafik sembarang aja. Sembarang apa yang dia ucapkan, sembarang apa yang dia tuturkan, tidak pernah memikirkan. Dari karenanya ulama mengatakan, nilisan kita sebelum sampai ke lisan ada dua pintu. Pintu yang pertama bibir, pintu yang kedua gigi. Artinya apa? Sebelum kita mengatakan suatu perkataan harus kita pikirkan terlebih dahulu dengan cermat. Dari karenanya orang yang bijak mereka akan berpikir sebelum berbicara. Orang yang punya ilmu dia akan berpikir sebelum berbicara, apakah pembicaraannya tersebut membawa manfaat atau tidak. Kalau tidak membawa manfaat, khalas. Dari karenanya saking pentingnya ini lisan, sampai Nabi Muhammad memegang lisannya dan mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu wahai Mu'adz. Kenapa? Hal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah, tidakkah seseorang itu dilemparkan ke dalam neraka melainkan karena ucapannya? Berapa banyak orang yang mengucapkan suatu ucapan yang dia anggap itu biasa, namun ternyata ucapan itu yang mengakibatkannya terjerumus ke dalam neraka. Sampai Rasul mengatakan, berapa banyak perkataan yang dia anggap itu biasa, ternyata dengan akibat perkataan tersebut dia disiksa di dalam neraka 70 musim. Itu perkataan. Dari karenanya tadi kita awali, orang mukmin tidak banyak bicara. Bicara omong kosong, maksudnya yang tidak ada manfaatnya, tapi amalnya yang membuktikan itu semua. Nah, itu yang kedua, masalah lisan. Dari karenanya Rasul sering di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan au liyasmut. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Karena tidak ada manusia yang menyesal karena bicaranya, tapi banyak manusia yang menyesal. Tidak ada manusia yang menyesal karena diamnya, tapi banyak manusia yang menyesal karena bicaranya. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, orang munafik tidak punya ini. Apa itu? Al-basmah fil wajah, murah senyum. Orang munafik tidak punya itu. Agama kita, senyumnya kita di hadapan saudara kita ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sampai
Para sahabat mengatakan, dari semenjak saya masuk Islam sampai saya wafat, dari semenjak saya masuk Islam sampai Nabi wafat, maksudnya, maaf, dari semenjak saya Islam sampai Nabi wafat, tidak pernah saya melihat wajah beliau melainkan dalam keadaan senyum. Murah senyum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita senyumnya awal bulan senyum, akhir bulan senyum Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tidak mempunyai masalah? Ada masalah. Apakah orang beriman tidak punya masalah? Ada masalahnya. Tapi keimanan yang membuat mereka tegar, yang membuat mereka tenang, yang membuat mereka tidak goyah dengan berbagai macam ujian dan cobaan serta rintangan, iman. Dari karenanya jangan kita gelisah dengan ujian. Tanyakan di mana keimanan kita. Di mana keimanan kita? Nah, itu yang ketiga, merasa senyum. Kemudian yang keempat, an-nur fil galb. Yang keempat, ini tidak ada di dalam diri orang munafik. Apa itu? Cahaya di dalam hati. Cahaya di dalam hati. Yang mana cahaya ini adalah didapatkan dari ibadah. Ilmu cahaya, ibadah cahaya, datang ke masjid cahaya, datang ke tempat-tempat majalisil ilim cahaya. Itu langkah-langkah yang menjadi cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak cahaya yang ada di dalam diri kita. Apakah lagi kita mencintai para ulama? Para ulama mereka punya cahaya. Cahaya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi Nabi kita Muhammad? Bil khusus di bulan Syaban. Perbanyak salawat. Hari ini hari Jumat. Perbanyak salawat. Ya, Jumat pertama kita di bulan Syaban. Ya, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah diturunkan sebuah perintah kepada kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan tidak ada perintah yang dicontohkan oleh Allah kecuali salawat. Allah merintahkan kita salat, tidak ada contohnya. Artinya Allah tidak mencontohkan. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak mencontohkannya. Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak mencontohkannya. Tapi ketika perintah salawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dengan jelasnya, innallaha wa malaa ikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat, semuanya malaikat tidak ada pengecualian, semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apalagi kan hari-hari Jumat, jangan kurang dari 300, karena Rasul mengatakan perbanyak solawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Sehingga ulama mengatakan paling minimal seseorang itu masuk di dalam orang yang memperbanyak solawat untuk membacanya sebanyak 300 kali. Ada agallul ikhtar, paling minimal dalam memperbanyak solawat itu 300 kali. 300 kali. Hari ini hari Jumat. Nah, an-nur fil galb. Ketaatan itu mendatangkan cahaya, kemaksiatan mendatangkan sebuah kegelapan. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, semakin banyak kegelapan yang ada di dalam hati kita. Sehingga dalam Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam hati mereka itu ada kotoran. Kotoran apa? Dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Begitu. Kemudian yang terakhir, wal mawaddah fil muslimin. Yang tidak ada di dalam diri orang munafik itu adalah berkasih sayang kepada sesama muslim. Tidak ada. Bawaannya kasar, bawaannya kebencian, suka menebarkan kebencian. Nah, begitu. Senantiasa memperlakukan orang dengan perlakuan yang tidak ada kasih sayang di dalamnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang munafik insyaallah. Dari karenanya Rasul mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang, dia bakal disayang oleh Allah.
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika engkau mengasihi orang yang ada di permukaan bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihimu. Ada pernah suatu hari di zaman Sayyidatuna Nafisah, orang datang kepada beliau, kepada Nafisah. Orang-orang datang kepada Nafisah dan mengatakan, wahai Nafisah, sampaikan kepada pemimpin kita, penguasa kita, agar dia menyayangi kita sebagai rakyatnya, dan jangan sampai dia memperlakukan kita dengan perlakuan yang kasar. Sampaikan kepadanya untuk memperlakukan kita dengan perlakuan yang penuh dengan kasih sayang. Maka manakala Nafisah suatu hari bertemu dengan penguasa tersebut, pemimpin itu, di suatu jalan, maka ketika penguasa melihat ada Nafisah, keturunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulah dan punya ilmu yang luar biasa walaupun perempuan, langsung penguasa tersebut turun karena hormat dengan ulama. Karena dahulu pemimpin yang hormat dengan ulama, pemimpin yang tunduk dengan ulama. Nah, kemudian Nafisah mengatakan singkat, karena aduan dari masyarakat, ini penguasanya penguasa yang kasar, tidak ada kasih sayang kepada masyarakat, menindas kepada masyarakat. Kemudian segala aturan yang berlaku, aturannya tidak ada kasih sayang di dalamnya. Maka Nafisah mengatakan lima. Nafisah cuma mengatakan lima, bukan lima angka bahasa Arab, lima. Artinya kenapa? Kemudian penguasa tersebut mengatakan kama, sebagaimana. Maka orang yang duduk saat itu bingung, apa yang disampaikan oleh Nafisah dan apa yang dijawab oleh penguasa ini. Maka setelah penguasa itu berlalu, berjalan, kemudian orang-orang yang ada pada saat itu bertanya, wahai Nafisah, apa yang kau katakan dengan itu pemimpin, dengan itu penguasa, dan apa yang dia jawab? Saya mengatakan lima. Maksud saya lima, kenapa engkau memperlakukan rakyatmu dengan perlakuan yang tidak adil, tidak ada kasih sayang, kezaliman. Kemudian dia mengatakan kama. Maksud kama apa? Kama takunu yuwalla alaikum. Maka dia menjawab, seperti apa kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Seperti apa kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Jika kalian di sana suka berbuat zalim, jika kalian tidak paham dengan ilmu agama, disinilah Allah datangkan penguasa-penguasa yang zalim. Yang sering disampaikan, apabila sudah manusia tidak lagi mengambil ilmunya para ulama, salah satu akibat yang akan diturunkan oleh Allah, diberikan penguasa-penguasa yang zalim. Kenapa? Karena sudah tidak mengikut lagi dengan ulama. Ulama yang macam apa? Ulama banyak. Ulama bukan hanya sekedar dengan pakaiannya, tapi ulama yang mengamalkan agama, yang tidak ada tujuan urusan dunia, yang mereka mempunyai rasa takut kepada Allah, tidak ada tujuan urusan dunia, itu ulama. Bukan hanya sekedar pakaian, bukan hanya sekedar penampilan, itu. Dari karenanya kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Kata pemimpin tersebut di zaman Sayyidatuna Nafisah. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta perlindungan, serta mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin.